Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel sini. Iya teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu, ini tanggal 5 Februari 2022. Saya berada di kandangnya Mas Nur teman-teman, atau di Keisha Farm ya. Jadi kita mau mereview ini untuk kambing-kambing babonan, terutama ya yang di sini spesial babonan ekonomi. Ini kita lihat gelatik dulu teman-teman. Nih, jantannya di kandangnya Mas Nur. Oke. Selamat siang Mas Nur. Siang. Ya. Ada berapa ekor sekarang ini, Mas? Berapa ya? Lupa ya. Lupa, Mas. Banyak lah, Mas. Ada banyak ini parang-parang yang terbaru ini teman-teman. Parang-parang. Kambing ada 40 lebih Mas ya? Ya, kurang lebih 50 sama cempe. Kurang lebih 50 ekor teman-teman sama cempe. Langsung aja Mas, kita review. Ini ada lebih 3 kali lagi, nih. Satu per satu. Ini laksanya berapa ini? 3 kali. 3 kali teman-teman. Ini ya, yang pertama. Tuh. Ini pasunya mantap teman-teman. Susu bagus tuh Mas. Itu bagus ya. Ya ada itu. Dua. Susunya. Ya, normal susunya teman-teman. Normal. Kadang juga ada yang berputing 3, tapi itu 2. Rewasnya juga bagus, Mas. Nah. Oh. Rewasnya mantap. Belum mandi hujan terus, Mas. Oh iya, makanya jadi menguning nah. Dan untuk posturnya ini mantap ya. Ini sekitar berapa TB-nya, Mas? TB kurang lebih 80-an. 80-an. 80 cm, teman-teman. Ini gombelnya juga bagus. Oh, gelambirnya ya. Iya. Harga berapa ini, Mas? Ini 4 juta. 4 juta. Ini untuk yang pertama, teman-teman. Kambing babonan yang pertama harga 4 juta. Oke. Okay. Oh iya, ini tetap kita kita berikan informasi kepada teman-teman untuk harganya itu sudah termasuk ongkir, Mas ya? Udah sampai free lokasi. Ongkir sampai lokasi. Oke, okay. Ini yang kedua. Ini laktasi berapa, Mas? Laktasi 2 kali nih. Laktasi 2 kali, kalau untuk TB-nya sama ini teman-teman ya. Ini jadi, ya tingginya sama ini. Tingginya sama, sekitar 80-an. Pasungnya. Lihat dulu teman-teman. Susunya normal juga enggak, Mas. Susunya ya? Bagus tuh Mas. Ya, tuh. Oh. 2. Oh iya. Harga berapa Mas ini, Mas? Ini 4,5 Mas. 4.500. Ya. Telinga. Nih, mantap. Ini mohon maaf teman-teman ya. Jadi di kandang saja. Karena di luar agak mendung dan agak gerimis kecil-kecil. Lanjut. Ini laktasi 2 kali. Ini laktasi 2 kali? Iya, yang ini. Yang mana? Yang hitam ini yang ya. Ini? Iya. Ini laktasi 2 kali, teman-teman. Tinggi 85. Iya, ini agak tinggi. Iya, agak tinggi. 85 cm ini, teman-teman ya. Berarti ini jumbo-jumbo untuk babonannya. Harga berapa ini, Mas? Itu 3,5. 3.500. Free ongkir. Sudah free sampai ongkir. Ke tempat jenengan. Ya, susunya juga bagus, normal. Tuh. Oke. Lanjut yang belakang. Itu laku, Mas, ke Malang. Oh, laku. Ini sudah ke Malang ini? Iya. Oh, udah laku. Alhamdulillah. Tinggal kirim. Lanjut. Ini yang laktasi 2 kali. Ini hitam semua, Mas, ya? Iya. Ada 2 ekor ini hitam semua, teman-teman. Hitam-hitam. Ini laktasi 2 kali. Kita lihat dulu. Pasung lumayan. Nih, pasung. Dan pasungnya bagus, teman-teman. Telinga juga lumayan. Oh. Kakinya aja yang ada sedikit putihnya ya. Ini TB berapa Mas? Ini 80 ini. 80 ya? Ya. Kalau yang sebelah? Itu tinggi kurang lebih 85-an lebih. 85-an ya, beda. Yang ini berapa yang ini? Itu 4 juta. 4 juta teman-teman ya, untuk kambing yang selanjutnya ini 4 juta. Ini free ongkir juga teman-teman. 4 juta sih hitam satu. Yang ini? Ya itu 5 juta Mas. Ini 5 juta? Iya. Ini laktasi berapa? Laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali, 5 juta teman-teman. Ini karena kupingannya juga agak kelihatan panjang teman-teman ya. Biasanya selisih. Lanjut. Itu. Yang belakang? Ya laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali, yang belakang teman-teman. Tuh, kalau TB berapa Mas ya? Ini 80-an. 80-an. Oke. 80-an. Harga berapa, Mas? Ini minta 5 juta. 5 juta. Sama Sangkara. Udah kawin sama Sangkara? Iya.
Tuh, oh, kalau keluar jebrol itu kawinan sama sangkara bagus anak-anaknya. Kalau kawinan sama sangkara itu sudah ada yang terbukti Mas, di mana itu Mas? Ya, ada lah. Ada ya pokoknya ya. Sudah beranak lah. Sudah ada yang beranak pokoknya. Jadi kalau yang sudah beranak di sana itu ada laporannya juga teman-teman bagi Mas Nur. Lanjut lagi. Ini laktasi 3 kali. Ini laktasi 3 kali. Tuh teman-teman, pasungnya. Ini jumbo juga. Tinggi 80-an. Tinggi lah. Sekitar 80-an. Kupingnya juga mantap. Harga berapa Mas ini Mas? Itu 6 juta. 6 juta. Ini teman-teman, 6 juta ya. Iya, 6 juta. Harga 6 juta. Lanjut. Ini 2 ekor laktasi 3 kali semua. Ini laktasi 3 kali. Dua-dua. Kawin sama sangkara semua. Oh, kawin sama sangkara ini. Iya, tinggi 85 ini. Oke. Ini susunya normal Mas ya? Normal. Normal semua. Panjang-panjang. Biarpun kita enggak ini lihat teman-teman secara karena agak gelap. Tuh susunya. Nih. Satunya berapa ini Mas? Ini minta 55 satu susunya. 5.500 teman-teman. Free ongkir. Ya, free ongkir. 5.500-an ini ada 2 ekor. Jadi 2 ekor itu adalah 11 juta. Lanjut. Udah. Ini mana? Ini induk suson teman-teman ya. Nih, mau saya keluarin juga ini. Yang mana? Gladik. Oi, ini mau di ini teman-teman. Tuh. Oh, dikeluarin toh Mas Nur? Ya. Ini mau dijual juga ini? Iya. Oi, sudah ada gantinya. Sudah ada gantinya ini, Mas. Mau dijual ini teman-teman si gladik tuh jalan-jalan. Oi. Kalau harga gimana ini, Mas? Sapri aja. Sapri aja karena ini pejantan tangguh di enggak galak, Mas. Kandangnya Mas Nur. Jadi harga japri ya? Iya, japri. Oh, rewasnya mantap teman-teman. Anak lamus pertama ini. Ini ngomong-ngomong udah berapa tahun di sini Mas ya? Di sini paling ya 1 tahunan Mas. 1 tahun ya? Iya, udah banyak anaknya Mas. Banyak, bener. Yang cempe-cempe dari anakan gelatik itu banyak teman-teman. Ini dari telah lamus seto. Oh. Jadi emang kalau kayak sama betina kayak gitu Mas ya? Nah masih belancah banget itu Mas, berai banget. Dan super lincah ini kalau ngawin ini. Oke, harga japri teman-teman. Japri aja. Video ntar lewat WA aja. Oke, iya. Kalau teman-teman nanti ada yang minat, nanti di video lewat WA nggak apa-apa. Si gladik mau dijual nih. Yeah. Lanjut ke sebelah teman-teman. Ini juga jantan. Mana ini? Oh ini, ya. Ini juga dijual teman-teman. Tuh, ini pejantan baru ini Mas ya? Iya baru Mas. Tuh, ini ada pejantan baru. Ini ada terahnya nggak Mas? Ini dari kata Mas Kelik terah sumar katanya. Terah sumar ini? Iya, dari Mas Kelik logo luas itu. Woi, terah sumar teman-teman. Keturunan kambing zaman dulu Mas ya? Iya. Kalau harga gimana ini? Itu japri aja. Oke. Ini usia berapa dulu? Ini sekarang? Usia 2 tahun setengah. 2 tahun setengah lagi ya. Cocoknya ini untuk ya. Pasukan teman-teman. TB-nya berapa sekitar ini? Itu ya kurang lebih 95 paling. 95. Untuk lebih jelasnya nanti di WA sama ya. Mas Nur ya. Kalau teman-teman ada yang minat untuk pejantan ini. Karena ini juga terahnya jelas ini teman-teman. Dari Mas Kelik. Dari Mas Kelik katanya dari Sumar ya. Iya katanya. Terah Sumar ini. Oke lanjut. Ini ya. Ini ada lagi. Tuh, itu kawin sama jantan yang itu. Yang mana? Yang ini? Ini ya, Oh, yang ini kawinan sama yang pejantan itu. Yang ini. Nah, dari telah sumar ini. Ini laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali. Harga berapa ini, Mas? Itu 4 juta, Mas. 4 juta. 4 juta, teman-teman. Jadi kalau keluar dari induan ini, keluar dari telah sumar ini untuk pejantannya. Kali yang ini jual nggak? Itu laktasi 3 kali itu, Mas. Minta laktasi 3 kali. 4 setengah. Berapa harganya? 4,5 Mas. 4.500. Iya, Mas.
Oke, ini 4.500. Kalau yang buntingan ada nggak, Mas? Buntingan, aduh. Ada nggak? Ada, tapi di sana ya. Oh, di sana. Ntar WA saya ada, Mas. Oh, oh. Kita ini, review dulu yang ini. Ini udah laku, ini ke Kediri itu okay. Belum. Itu yang belum belakang. Gladik itu. Ini sudah kawin sama Gladik. Ini yang belakang dorongan apa sudah laktasi satu, Mas? Itu laktasi satu kali, Mas. Laktasi satu tinggi kali. 80-an. Tipenya 80, karena ini kelihatan masih muda, teman-teman. Iya. Ya. Harga berapa, Mas? Itu 38. Kepala merah 38, 3.800. Ini, teman-teman. 3.800, lanjut. Ini laku ke Nganjuk. Ini sudah laku. Ini induk susu nih, Mas. Oh, ini induk susu. Tuh. Iya, teman-teman, susu ini kerangka belum di ini. Tuh susunya. Perah, teman-teman. Gembleh, gembleh. Berapa ini, Mas? Itu minta 4 juta, Mas. 4 juta, teman-teman. Iya. Ya, barangkali teman-teman ada yang kekurangan susu di rumah. Jadi, kalau cempenya beranak 3 itu, kalau apa namanya, bapaknya beranak 3 kadang sering kurang. Ataupun untuk menyusui butuh susunya ini. Ini harganya berapa tadi? 4 juta, Mas. 4 juta. Ada induk suson, teman-teman, ya. Ada juga di sini. Oke, lanjut lagi. Ini anak albino. Ini anak albino? Iya. Wih, pejantan yang masih dulu itu, Mas, ya? Masih ya. Didot juga masih mau. Ini anak albino, teman-teman. Dari Terasawong Galih, Mas, ya? Iya. Kelihatan sekali. Umur dari 10 bulan. Umur 10 bulan, ya? Ya? Tinggi kurang lebih 85. Oh, TP sudah 85. Terasawong Galih ini, ya. Masih jemoko, teman-teman. 85 TP-nya. Harga berapa ini, Mas? Ini minta 5 juta, Mas. 5 juta? Iya. Calon pejantan ini, teman-teman. Iya. Belum poe 5 juta. Jadi ini peranan sini, ya? Iya. Tuh, gigi susu semua. Belum poe, teman-teman. Telahnya jelas. Dari Sawung Galih. Tuh, iya. Kita lihat ekornya dulu. Ekornya juga bagus, kayak as. Bagus ini. Nggak bengkong, ya, teman-teman. Tuh. Untuk kupingannya juga mantap juga ini. Lemes, ya, terus apa namanya, sudah mapan juga. Oke, harganya tadi sudah disebutkan. Ini free ongkir, Mas, ya? Free ongkir, Mas. Free ongkir, siap. Lanjut. Ini induk suson, ya, susunya. Induk suson, yang ini? Yang hitam, yang dia hitam. Juga suson itu. Sama? Iya, sama. Ini ada dua ekor induk suson, teman-teman. Suson. Jadi cempenya pada kemana ini? Sudah laku, Mas, ya? Cempenya pada laku. Cumi udah berlaku. Harga berapa anak ini, Mas? Yang ini 37. 37, yang hitam. Yang 3 itu 700. Nah, 3,5. Yang itu 3.500, teman-teman, ya. Masih aktif susunya, Mas. Masih aktif juga susunya. Anaknya masih kecil-kecil. Oke. Udah laku semua ini untuk cempenya. Lanjut lagi. Nih, laktasi satu kali nih. Laktasi satu kali. Ini kemarin si beranak 3 itu. Ini berat 3? Iya, jantan semua. Wih, mantep ini, teman-teman. Beranak 3 ini, barangkali biasanya kayak gitu, induan kayak gitu sering nurunin. Iya, jantan semua itu. Jantan semua? Iya. Laku fantastis barangkali, ya. Enggak, di nganu, Mas. Di lakunya ini di Wonogiri ini ngambil dari Wonogiri lagi, ya, Mas. Oh, gitu. Toh. Dulu beli di sini, beranak 3 saya ambil lagi. Oh, dibeli lagi sama jenengan ini. Nah, okay. Diambil, cuman diambil cempenya saja. Ambil induknya aja. Ambil induknya aja. Berarti sana peternaknya ngambil cempenya. Iya. Ini harga berapa, Mas? Itu minta 5,5, Mas. 5.500. Video ya. Ntar ada di WA, Mas. Oke. Okay. Oh, siap ini, teman-teman, ya. Itu selengkapnya nanti di WA. Itu. Yang kepala merah sekarang. Itu laktasi satu kali itu. Laktasi satu kali. Yang ini, teman-teman. Kawin sama Sangkara. Oh, ini sudah kawin sama Sangkara. Harga berapa ini, Mas? Ini minta 5,5, Mas. 5.500. Iya. Oke. Okay. Susunya itu masih aktif. Tuh. Normal susunya. Normal. Tuh. Dan masih apa produk itu. Ini? Itu dari pagi udah kencang. Belum diporot, Mas, ya? Tadi pagi udah, Mas. Tadi pagi udah. Udah. Ini udah lagi tadi. Lanjut ke sebelah. Oke, okay, lanjut ke sini, teman-teman. Ini laktasi satu kali. Yang mana ini? Yang ini. Ini laktasi satu kali. Oke. Okay. Laktasi satu kali. Tinggi 80-an. Tinggi 80. Iya. Harga berapa ini?
Itu 3,5. 3.500.000 teman-teman. Yeah. Oke, ekonomis-ekonomis teman-teman. Oke, lanjut. Ini laktasi 2 kali. Ini laktasi 2 kali. Ya, karena udah kawin 1 bulan setengah dari Wonosobo. Oke. Berapa ini harganya? 3,5. 3.500.000 juga. Lanjut. Ini laktasi 1 kali. Ini laktasi 1 kali. Iya. Ada 2 ekor nih sama? Sama harganya. Sama juga, teman-teman. Harganya berapaan? Yang ini 3,5. 3,5. Yang ini 33. Yang itu 33 karena posturnya agak kecilan dikit. Ya. 33 teman-teman yang itu. Oke. 33, 3 jutaan ini teman-teman. Jadi mulai dari harga 3 jutaan ini baburan-baburan ekonomis. Lanjut lagi. Ini ada 3 ekor di sekitaran yang ini teman-teman. Ini laktasi 1 kali. Terusnya bagus tuh Mas ya. Iya. Laktasi 1 kali yang ya. Depan ini. Ini harga 31. 31. Ya. Ini 3.100.000 ya. Teman-teman. Ini benar-benar ekonomis ini ya. TB berapa ini, Mas? Tinggi kurang lebih 78-an, Mas. Oh, 78. Iya. Oh, 78. 78. Ini 78-an segitu, teman-teman ya. Ya, tadi ada yang 31, yang lainnya berapa ini? Yang ini laktasi 2 kali. Laktasi 2 kali. Ini harga 3,5. 3.500.000 ya. Ini ya, yang petak ini ya. 3.500.000. Yang ini laktasi 1 kali. Yang belakang itu ya? Iya. Yang belakang laktasi 1 kali, harganya berapa? Harga 38. Harga 38 nih, teman-teman. Nih. Oke. Kita lanjut ke sebelah. Ini yang kepala merah. Oke, yang itu sudah laku yang kepala hitam? Itu rusak susunya, Mas. Oh, gitu rusak susunya. Enggak dijual. Enggak dijual, teman-teman ya. Ini laktasi 1 kali. Jual beli barang-barang bagus. Laktasi berapa ini? 1 kali, Mas. 1 kali. Masih muda, teman-teman? Masih. Babunan muda. Baru 1 kali. Kelihatan dari apa namanya? Postur tubuhnya juga. Harga berapa, Mas? Ini 32. 32. Iya, 3.200.000 tuh. 3.200.000. Jadi ini free ongkir, teman-teman ya. 3.200.000. Lanjut. Ini ada si hitam. Ini laktasi 1 kali nih. 1 kali. Iya. Baru 1 kali, teman-teman. Coba. Tuh. Mancungnya untuk bibirnya hitam yang hitam polos bawah, hitam polos ini teman-teman. Oke, TV berapa Mas ya ini Mas? Ini tinggi 80-an, Mas. 80-an. Iya. Oke, harganya berapa? Ini 3,5. 3.500.000. Iya. Lanjut. Ini laktasi ini Doro. Doro? Iya, Doro. Usia berapa ini? Ini usia kurang lebih 10 bulan apa? Well, 2 pasang. Well, 2 pasang. 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih berarti. Ya, 1 tahun lebih. Berapa? Ini harganya 3,5. 3,5. Iya. Oke, yang ini 3,5 teman-teman. Masih muda-muda ini. Ini ada lagi si jumbo-jumbo yang ini, yang kepala merah jumbo, tinggi 85. Jumbo ini teman-teman, yang kepala merah benar-benar jumbo. Nah. Waduh, ini laktasi berapa ya Mas ya? Laktasi 3 kali, Mas. 3 kali? Iya. Mantap sekali ini untuk posturnya. Tuh. Rewos juga bagus. Harga berapa, Mas? Ini harga 37, Mas. 37. Iya. 3.700.000. Jumbo. Oke, jumboan teman-teman ya, yang itu, yang merah. Lanjut yang ini. Ini laktasi 1 kali nih. 1 kali? Iya. Laktasi baru 1 kali. Oke. Ini teman-teman. Ini masih muda juga. Harganya? Ini 33. 33. 3.300.000. Oke, yang belakang tinggal 1 itu. Ini laktasi 1 kali nih. Laktasi 1 kali. Iya. Oke. Ini teman-teman. Susu 2 nya. Normal semua susunya, Mas ya? Iya, yang keluar semua. Nah. Iya. Nah. Wih, keluar susunya. Harga berapa ini? Ini 3,5. 3.500.000. Iya. Oke. Ini khusus yang di sini ini rata-rata 3.000-an nih. Rata-rata harganya 3 jutaan, teman-teman. Oke, cempe lanjut. Cempe di sana, cempe. Yang di atas ada, Mas, yang di paling ujung, Mas. Cempe-cempe tadi. Cempe ya? Ya.
Lanjut kita ke cempe, teman-teman. Yang terakhir ini ada cempe juga. Cempe dari pejantan sini atau mana ini, Mas? Iya, dari ada anak lamus. Oh, ada yang itu berarti. Oh, anak lamus. Heeh, ada yang anak lamus, ada. Ada yang anak gladik. Ada yang anak gladik. Gladik berarti susu lamus. Iya, susu lamus. Kita lihat dulu, teman-teman. Ini cempe-cempenya. Ini anak gladik nih. Yang mana? Sepasang ini dua ini. Ini ya. Sepasang ini, teman-teman, ya. Ada anak gladik ini. Umur 3,5 bulan. Iya. 3,5 bulan umurnya. Yang jantan mana, yang betina mana? Yang jantan atau? Ya. Itu. Yang ini ya? Oh. Ini yang jantan, umur 3,5 bulan. Astagfirullah. Ya, jantan ini. Harga berapa, Mas, ini jantan, Mas? Sepasang harga 4,5 juta. Ya? Sepasang harga 4 juta. 4 juta? Iya, sepasang. Sepasang, teman-teman, jantan dan betina umur 3,5 bulan. Jadi ini harganya 4 juta ya? Iya, 4 juta. 4 juta. Oh, cempenya. Lanjut. Ini anak gladik ini kurang susu kemarin, Mas, tapi disuruh mau ini. Oh, ini usia berapa ini, Mas? Ini usia kurang lebih 2 bulan, Mas. 2 bulan. Iya. Ini jantannya ini. Ini jantannya. Ini halus, enggak ada lupatannya. Ini dari pejantan apa ini? Ini pejantan katanya anak tembong. Anak tembong ini. Anak yang jantan kembaran Yamagata dulu. Oh. Berarti ini keturunan dari tembong ya? Nah. So, berarti satu pasang juga iya, ini? Iya, satu pasang. Ini berapa ini, Mas, satu pasang? Ya, ini sepasang minta 5,5, Mas. 5,5? 5,5 juta satu pasang? Iya, ini jantannya ini. Kita juga mau. Ini yang jantan, ini yang betina, teman-teman. 5,5? Telinganya klewer-klewer. Biarpun kecil ini bagus ini, teman-teman. Tuh. 5,5 juta. Iya. Dua tapi ekor. Masih didot. Masih dot ya ini ya, karena masih kecil-kecil ini. Kecil-kecil. Iya, teman-teman. Lanjut, itu yang satu? Ini anak lamus. Wih, kalau ini anak lamus ini? Iya. Kalau ini barang super juga ini, teman-teman. Wah, ada satu ekor anak lamus ini. Tuh. Umur berapa sekarang ini, Mas, ya? Ini kurang lebih ya, 4 bulan, Mas. 4 bulanan. Pasungannya udah. Oke. Kotor ini, ngetoyak gue kan. Oke, Mas. Ini kalau harganya gimana? Ini Jabri aja, Mas. Jabri aja. Itu juga mau ini. Oh. Nyusu induk. Masih ini ya, berarti ya. Masih nyusu induknya ini ya. Kalau didut juga mau. Masih mau. Anak lamus, teman-teman. Ini ya, karena ori. Mas Nur ambil di Pak To ya? Iya, Pak To. Nah, diambil di Pak To. Beri tembongnya. Tuh, ada tembongnya juga ini. Totalnya satu. Ini jantan apa betina lho? Betina. Betina? Betina. Betina, teman-teman. Ayo, siapa induknya yang butuh ini? Terah bintang, untuk... jantannya lamus. Jantannya lamus, kalau induknya untuk terah, dari terah bintang. Nih, ada babonan, calon babon. Ini dari terah lamus, teman-teman. Ini benar-benar bagus. Apalagi kalau anak lamus, waduh. Mantep. Tuh. Oke, udah semua, Mas Nur? Habis ya. Oke, terima kasih Mas Nur ya, untuk videonya. Laris manis dagangan ini, Mas Nur. Oke, teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di Keisha Farm Kalikesing. Dan jangan lupa dukung selalu Ujo Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat, bisa hubungi nomor teleponnya Mas Nur yang akan saya taruh di deskripsi. Saya Adul Liputanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.